Bank Sentral Asia melalui payung besar Bakti BCA lanjutkan komitmennya dalam upaya pelestarian lingkungan. Salah satu bentuk bukti bakti dedikasi BCA dengan keberhasilan konservasi penyu melalui kerjasama dengan Banyuwangi Sea Turtle Foundation. Kolaborasi ini menciptakan inovasi pertama di dunia berupa media penetasan telur penyu tanpa pasir melalui inkubator buatan seperti Intan Box, Sari Box, hingga Intan Ruang, yang dirancang khusus untuk keberhasilan penetasan telur penyu menjadi tukik. Konservasi penyu itu sendiri dari 2015 kita sudah membantu konservasi penyu sampai sekitar 24 ribu tukik atau anak penyu yang kita lepaskan gitu. Bekerja sama tentu dengan masing-masing expert ya. Tapi di dalam konteks ini kita fokus kali ini bekerja sama dengan BSTF khususnya untuk membuat media non pasir bisa memilih gender atau jenis kelamin dan lebih besar lagi kapasitasnya. Penentuan jenis kelamin tukik dipengaruhi melalui pengaturan suhu dan kelembapan. Hal ini penting dilakukan karena satu penyu betina membutuhkan sekitar 4 penyu jantan untuk menghasilkan telur penyu. Kalau Intan Box itu singkatan dari inkubator buatan box. Jadi kapasitasnya cuma bisa menampung 1000 butir telur maksimum. Nah, kalau Intan Ruang itu inkubasi buatan untuk ruang bisa menampung 15.000 butir telur dalam satu ruang. Ya, harapan saya semoga program BCA ini akan berlanjut bukan hanya pada BSTF tapi pada seluruh lapisan masyarakat di seluruh Indonesia yang mempunyai misi untuk penyelamatan telur penyu. Di pinggir desiran ombak Pantai Solong, Banyuwangi, lebih dari 1.600 tukik hasil penangkaran BCA dan BSTF dilepas liarkan. Dalam kegiatan pelepasan ini, BCA juga melibatkan 100 pelajar dari 2 sekolah dasar sekaligus berikan edukasi tentang pentingnya menjaga pelestarian habitat penyu dengan harapan terciptanya ekosistem laut yang berkelanjutan. Dan tentunya kita akan terus secara konsisten setelah melakukan aktivitas di Bakti BCA, kita akan mengukur impact-nya seperti apa. Itu yang paling penting. Kehadiran Intan Box, Intan Ruang, Sari Box, hingga pelepasan tukik membuktikan bentuk nyata kepedulian BCA dalam menjaga kelestarian ekosistem laut demi generasi selanjutnya agar dapat menikmati keindahan yang sama. BCA senantiasa di sisi Anda.